Annyeong, Eni. Iya. Jadi hari ini adalah tanggal 17 Maret 2019. Dan aku gak tahu mau dibawa kemana. Seperti biasa, Hitonya nyantai banget ya. Kayaknya aku salah kostum. Gak juga sih, aku juga ke semi formal gitu. By the way, jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa like, comment, dan juga di share dan turn on notification. Share ke semua sosial media kalian supaya pada nonton vlog-vlog aku. Oke guys, ikutin terus vlognya ya. Bye. Belum bayar. What? Ya, belum bayar. Ya, belum bayar. Yar. Papoy. Opa. Sudah, kita udah sampai. Aku nggak tahu tempatnya, sumpah. Mana sini sayang kunya? Bah. Let's go. Kemana kita? Dia udah naik lift, sekarang mau naik lift lagi. Mau kemana? Makan. Oh ya. Lima dua. Damn. Bay, waktu itu udah 4. Berapa? 46. Sekarang 52. Oh tidak. Siap-siap budak aja. Sumpah pasti budak. Aku shock sih kita ke lantai 52. Makin hari kok kamu makin tinggi. Sumpah noranya aku benar-benar nggak tahu. Sumpah. Kalau waktu 5 tahunan aku masih tahu tempatnya. Kalau ini aku nggak tahu. Eh, aku udah pengang. Pang. Sumpah aku pengang. Pang. Bayar aku pengang. Lagi. Huh? Kok turun lagi? Ini naik, turun. Aku pakai heels. Tapi mau yang kelihatan dalam aja. Ya, thank you. Mana sebelah kan? Mana aja. Here we are. Ayo. Dia udah lapar banget, gengs. Ya udah. Oke, okay, let's go, kita makan. A few moments later. Tadi kamu. Eh, kamu matanya kok merah sih, bayi? Coba deh, kamu ngaca. Merah banget. Ini ya? Iya. Iya, matanya di kamu, sumpah. Aku gak megang HP, sumpah. Aku cuma megang satu. Fix di mobil. Kan kamu yang cekin ya? Ya udah, nanti aja lah. Kan baterai juga sisa dikit. Jadi ternyata Hito nyari tempat di sini. Aku gak tahu tempat ini. Hebat dia. Kok ketemunya kamu lagi sih? Enggak, loh. Hai. Oh, enggak tahu sumpah. Nasya apa sih? Oke, sis. Udah pergi lumayan jauh ketemunya? Nasya juga. Nasya lagi. Memang dunia itu sempit. A few moments later. Wow. Kita baru datang. Semua tutup jam 3. Tidak bisa. Iya bisa. Ayo kita cari makan yang banyak.
Selamat berpetualang. Well, seperti biasa, kalau lagi makan-makan kayak gini, harus Hito sendiri yang keliling buat awalannya. Jadi Hito yang ngambil-ngambilin aku makanan-makanannya, aku tinggal makan. Karena kalau aku ikut muter-muter, itu jadi lebih lama. Karena yang pertama aku pakai heels, jadi jalannya susah. Yang kedua, aku tuh banyakan mikir, ntar kalau makan ini, ntar gimana. Takut gendut. Tapi kalau udah ada di meja, pasti semuanya aku makan. Aku di sini bersama sushi dan nunggu kita ngambil yang lainnya. Mari kita makan sushi. Si Hito itu, kita tuh nggak terlalu doyan sushi. Lagi ada salmon karena itu ikan dia nggak suka. Jadi gue makan sendiri aja. Dulu aku tinggal di sana, kayak kelas berapa ya? Kelas 6 SD lah. Dan itu seru banget. Bener-bener kayak masa kecil bahagia itu di sini. Bos. Abis bos. Ini mau pasta. Sate padang. Nggak mau. Let's eat the duck. Pak. Enak banget. Menurut gue udah sushi, udah dok. Sekarang nih. Wow. Apa? Terserah. Enaknya? Serius? Gak tau bang tuh. Itu aja kali. Tapi mau cobain juga gak apa sih. Gak apa-apa baik. Itu kuai tiao. Kuai tiao. Kuai tiao. Pake apa? Pake jamur ya, enak. Serius. Enoki. Oke. Tofunya. Itu bakso ikan mau? Itu udah ada. Oh my gosh, ada sugar glider. Ada Marvel sama Flash Vapor. Mau yang apa? Pandan? Masa? Mau juga cobain. Aku mau makan Marflash. Serikaya. Milk coklat ya? Yap. Boleh. Yang sebelahnya apa? Guava ya? Guava. Enggak apa-apanya dia juga manis kok, enggak terlalu asam. Yang agak asam? Mango. Agak, bukan yang agak asam sih, asam dia. Mau mango deh. Boleh-boleh mango. Mango aja. Mango sama dragon deh, pengen coba juga. Awalnya males makan. Lama-lama
lama-lama kalah makannya. Iya, iya, iya. Sampai udah gak kuat ngabisin. Aku tuh selalu tergoda sama yang manis-manis. Jadi aku punya crepes. Aku punya frozen yogurt, mango ice cream, dragon fruit ice cream, marshmallow with chocolate cream, teppanyaki ice cream with granola. Itu punya martabak rujak. Jadi ini dessert. Suruh ngambil donat lagi. Oh no. Aku gak mau donat. Ayo kita habiskan. Pakai sendok dong, pakai garpu. Banyak kayu. Katrok. Kamu mau coklat doang, udah hem-hem aja. Belum makan suka brutal ini. Lebih terang lagi. Min. A few minutes later. Ah, dia mau enggak janjian, kan aku enggak ngerekam. Tadi gimana ala-ala apa? Enggak tahu punya kamu. Bohong. Aku nemu di sana. Bukan punya aku. Rezeki berkah. Kali cocok. Barangkali cocok dulu. Enggak mau. CCTV ya, bohong punya siapa? Enggak tahu. Kamu ala-ala banget sih. Abis kamu suruh ngambil sambelnya lama banget, jadinya nyiapinnya dadakan kan. Oh, kamu tuh tadi nyuruh aku ambil sambel karena kamu mau ngeluarin kadonya. Sumpah aku dapet gelas. Lucu banget. Tadi ya. Tadi dia lucu banget, jadi tiba-tiba dia, aku lagi makan ice cream. Terus dia kayak, tuh, Nisha kan nih jatuh. Tapi aku gak rekam, soalnya dia gak janjian. Harusnya kan dia ala-ala gitu, baik bikin rekaman. Jadi tadi muka aku shocknya tuh dapet gitu loh. Ya gimana? Biarin, cuma kita yang berdua yang tahu. Kita berdua yang tahu. Aku hapuskan ruang cinta di sini. Mengapa kini ku rasa terbuka pintu hati. Ku tak mengerti. Hey, kamu serius nyuruh aku pakai gelang? Hah? Enggak, ini kan gelang emas berliannya. Nanti kalau emang butuh uang dijual. Sumpah gue pakai gelang. Tuh, saking sempitnya. Jadi dia nggak gerak. Lihat nih. Emang gelang tuh harusnya gimana? Kayak harusnya dia agak gerak-gerak gitu, enggak ya? Ada dia. Terima kasih. Manuel Cesar itu. Kenapa kamu seneng banget ngasih aku gini waktu itu kalung, sekarang gelang? Kenapa? Engkol cincin nanti. Di.
Lucu banget. Aku sampai bingung gitu, sampai nanya tujuan dia ngasih gelang apa. Karena kan aku jarang pakai ya pasti. Tapi ya udah. Thank you loh sis. Kumpang, ini buah. Jambu. Jambunya kenapa kena di handphone? Jambu punya klik. Biar seger. Tuh kan, kelihatannya kayak strawberry fondue. Padahal jambu. Gak cocok. Gak cocok banget. Oke guys, udah gak mampu. Perutnya gak mampu. Dah, jalan dulu ya. Thank you for the gift. Aku juga punya sugar glider. Thank you. Thank you for more flesh. Gak enak banget aku gak bunyi kisnya. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di mobil lagi dan kita udah mau sampai di gereja. Jadi kita udah mau masuk gereja. Terus habis itu aku mau ke lokasi syuting. Kita untung ada jadwal gereja yang cepat, jam 4 sore mulainya itu di Tamrin Resident dekat sama tempat tadi. Terima kasih semuanya yang udah nonton vlog anniversary 6 tahun Felito. Vlog makan-makan sebenarnya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, turn on notification ya, semuanya lah pokoknya. Oke oke oke, annyeong. Annyeong. Bye semuanya, thank you so much for watching. Bye bye, bye. Thank you buat semua ucapan anniversary 6 tahun ya. Yo, yo. Dadah, dadah, dadah. God bless you all, bye bye, annyeong. Mwah.